ni rahsia untuk peletakan stop loss dan take profit. Ingat satu benda sahaja. Hey guys, what's up? Fokin here. Welcome back to Aku Punya Channel. Terima kasih pada anda-anda yang sudi subscribe. Aku tak tahu korang datang daripada mana. Aku tak pernah minta, tapi korang subscribe dan sudi like dan sudi komen yang baik-baik. Yang tentu aku harap apa yang aku sampai dan ajar tu benda yang mendatangkan manfaat dan kebaikan pada orang semua. So terima kasih sekali lagi. Alright, so hari ni aku nak buat apa? Hari ni aku just nak tunjukkan dan ajar korang kat mana level yang sesuai, paras harga yang sesuai untuk korang letak stop loss dan take profit. Dengar macam simple, dengar macam senang. Eh, senang ni stop loss, take profit apa semua. Tapi tepuk dada, tanyalah diri masing-masing. Berapa ramai je trader yang boleh entry? Ada yang boleh entry tapi tak tahu exit kat mana. Exit means you dah put dah entry, you dah put you punya position tapi tak tahu nak exit bila. Ada setengah orang cukup-cukup dah rasa cukup, dia orang close. Tak tahu kat mana level-level yang terbaik ataupun level-level yang sesuai untuk dia orang letak dia orang punya take profit ataupun stop loss. So kat sini aku nak ajar, aku nak tunjukkan macam mana ataupun kat mana kau nak letak kau punya stop loss dan take profit. Tapi pada yang newbie, pada yang baru, aku nak kena explain dulu first apa itu stop loss dan take profit. So apa itu stop loss dan apa itu take profit? Apa kegunaan stop loss ni? Apa kegunaan take profit? Kegunaan stop loss, nama pun stop loss. Hentikan kerugian lah, macam tu maksudnya kalau dalam bahasa Melayu. Tapi kalau secara untuk kau faham, dia adalah kegunaan untuk menghidkan kerugian anda. Menghidkan kerugian, benda yang sama dengan take profit. Menghidkan keuntungan. Take profit ni maksudnya kita ambil kita punya profit. In Malaysia lah, dalam bahasa Melayu lah. Takkan korang tak faham kan? Take profit ialah menghidkan keuntungan, level yang di mana kau limitkan kau punya keuntungan sampai kat sini, sampai kat sini, sampai kat sini, sampai level ni, sampai level ni. So the problem is kebanyakan trader dia orang tak tahu kat mana dia orang nak exit. Either exit untuk loss ataupun exit untuk profit. Maksudnya let's say lah you buy this position, modal you $10. So you kata dah okay, this position aku willing untuk lose, riskkan sebanyak $3 sahaja. Untuk profit aku nak $5. So you put you punya take profit dekat paras $5 and then you put you punya stop loss dekat paras $3. Sebab apa? Sebab if price go sideways, maksudnya pergi opposite daripada apa yang kau punya analisis, dia turun bawah. Kau punya target tadi nak lose, sanggup lose untuk $3 je. So bila dia turun, dia hit stop loss, itu adalah limit kerugian yang kau dah tanda. Itu untuk pada yang trader yang barulah. Aku rasa aku explain ni kau faham. Kalau tak faham boleh komen, aku akan explain balik next video. Nice. So itu ialah stop loss dan take profit. Aku agak clear cara kegunaan stop loss dan cara kegunaan take profit. Simple, limit kerugian dan limit keuntungan. Jadi aku akan tanya, yuk boleh ke kalau tak nak letak stop loss dan take profit apa benda ni? Boleh, tak ada masalah. Kalau macam aku, aku tak letak. Sebab apa? Sebab aku dah full time. Aku ada monitor kat sini, monitor kat sini. Aku boleh monitor 24/7 hours. So maksudnya kalau korang bekerja, korang digalakkan ataupun diwajibkan untuk letak. Sebab apa? Sebab korang kerja, korang tak boleh nak monitor kejap-kejap nak tengok phone. Kalau macam aku, memang dah kat sini. Aku just maki-maki-maki, bila price sampai situ, rasa ngam aku close. Rasa tak ngam aku close. Simple, just simple. Korang kena define korang punya, you kena cari you punya own style untuk trading. Yang mana you selesa. Kalau bekerja, ada kaedah dia untuk buat part time. Kalau nak full time, ada kaedah dia macam mana nak buat full time. So untuk video kali ni aku nak ajar dekat mana dan macam mana ataupun level mana yang sesuai untuk korang letak korang punya take profit dan stop loss. So macam biasa aku akan gunakan TradingView. Alright, so macam mana ataupun kat mana korang nak letak korang punya stop loss dan take profit. Okay, kita pergi mana-mana pair sekejap. Mana latest pair yang aku masuk eh? GBP AUD. Sekejap, aku lupalah. Tengok balik sekejap. 2 hours later. Okay, dekat GBP AUD eh, aku ada masuk banyak hari, paling latest hari Jumaat tu lah. GBP AUD, Euro JPY, AUD USD, Euro USD, 4 position. So GBP AUD, okay kat sini persoalan dia, yuk macam mana nak letak stop loss dan take profit eh. Okay, first korang kena define dulu, korang kena kenal pasti dulu teknik apa yang korang bawa dalam dalam korang punya entry. Kalau scalping, stop loss selalu orang akan ambil 10 to 20 pips sahaja, 10 ke 20 pips. Ataupun aku pernah tengok orang ambil dalam 5 pips. Bagi aku benda tu tak masuk akal lah, 5 pips. So baik kau tak letak SL daripada kau letak 5 pips. So tapi kebanyakan most of trader bila scalping, sebab tak cakap, sebelum kau nak tahu kau letak SL dan take profit kat mana, kau kena kenal pasti dulu teknik apa yang kau bawa. Kalau bawa scalping, 10 to 20 pips dah, ataupun 15 pips macam tu dah berbaloi. Tapi aku tak galakkan sebenarnya, sebab ada sebab-sebab tertentu kenapa. Tak payahlah nak gerincir, orang dah ngantuk lah. Sorry, aku dah ngantuk sebenarnya. Tapi itulah, ni je waktu free aku ada. So aku harap bermanfaat untuk korang sambil aku ngantuk ni. Okay, so aku ulang. Peletakan SL dan take profit ni, kau kena
kenal pasti dulu teknik apa yang korang bawa. So katakanlah korang bawa scalping, selalunya 15 pip. Aku tak galakkan tu sebab ada sebab-sebab tertentu. Nanti aku akan bawa lah kat video akan datang ke macam mana. Sebab apa SL kecil ni aku tak galakkan. Tak kisah, benda ni atas keselesaan masing-masing sebenarnya. Untuk intraday, 30 ke 45 pip boleh letak. 20 boleh, 25 boleh, 35 pip boleh. So aku explain dulu. Aku tak explain scalping lah, scalping method. Aku rasa kebanyakan trader, 9 daripada 10 trader termasuk diri aku sendiri, aku tak letak pun SLTP. Sebab yang setup-setup biasa intraday pun aku tak letak SLTP, jarang, melainkan aku ada kerja kat luar. Tambah lagi kalau aku scalping. So scalping aku remove tepi sebab kebanyakan trader dia orang tak letak pun SLTP, dia orang just makan cepat kan. Okay, so aku borak pasal intraday. So untuk intraday GBP AUD ni, aku masuk position buy dekat sini. Okay, rahsia untuk ni, rahsia untuk peletakan stop loss dan take profit. Ingat satu benda sahaja, dalam market kita ada support and resistance. Benda ni common, semua orang tahu. Support and resistance adalah knowledge utama ataupun basic yang korang akan tahu. So secara asasnya, price akan pergi ke support dan resistance. Faham tak? Akan pergi ke support dan pergi ke resistance. Simple is that. So macam mana nak letak SL ataupun take profit? Aku tunjuk dulu kat mana aku entry dan kat mana aku letak SL dan take profit. Okay, tengok kat sini GBP AUD. Aku masuk position buy dekat sini. Nampak ni kat sini? Candle yang ada ni kau nampak tak? Aku zoom sikit. Okay, nampak kan? Okay, aku masuk position buy kat sini. Atas sebab apa? Atas sebab dia break resistor ni. Resistor ni dia break. Resistor kat atas dia break adalah sebab-sebab tertentu lagi. Aku tak perlu explain. Bukan itu tujuan video ni. So kat sini dia ada break resistor. And then dia break ni, aku terus instant buy. Masuk je position buy. Aku tak ada tunggu retest ke pullback apa benda segala benda. Aku terus masuk position buy. Persoalannya, kat mana aku punya take profit? Okay. Kat mana aku punya stop loss? Kat aku punya stop loss sebenarnya dekat bawah ni. Ni bawah ni. Tu je. Sikit-sikit bawah shadow, bawah sebab apa? Sebab ini ialah support. Itu je. Simple. Dekat mana you nak put you punya stop loss and take profit? Dekat support and resistance terdekat. Tapi, kalau you faham satu benda, you macam... Korang macam boleh nak kecilkan dekat lower time frame ke apa benda, tak ada masalah. Tapi nak better dekat support and resistance. Itu je. Sebab apa? Sebab kita boleh, korang boleh kira sendiri. Nampak? Ini price dah break this resistance. In order untuk price patah balik ke kita punya kerugian, price kena break support. Itu je. Dan kat mana aku letak take profit? Simple. Kat sini satu. Ataupun aku akan kira 25 pip minimum. Minimum 25 pip. Maksudnya sini aku punya entry tengah ni, kira 25 pip. Dekat sini 25 pip. So for those yang follow signal aku, yang mana follow signal aku, kau boleh buka kat Telegram The Pro Pip ni, The Pro Pip. Kau boleh buka kat Telegram The Pro Pip. Siapa yang follow signal aku, dia orang tahu macam mana aku bagi stop loss dan take profit. Take profit aku minimum 25 pip. Tak pernah lagi 20 pip, 10 pip. SL pun sama, minimum tak pernah lagi aku rasa 10 pip, tak pernah. Paling busuk pun 15 pip. Aku pernah bagi stop loss. Sebab apa? Semua sebab support and resistance. Itu cara yang tepat ataupun cara level-level yang terbaik untuk kau letak kau punya take profit. Dekat support and resistance ni nampak TP. Ambil je resistance ni, support ni. Price akan pergi support. Sebab aku cakap dalam trading, commons dia ialah support and resistance. Kalau faham benda lain, structure apa semua, high low itu nombor 2. Tapi yang commons nombor 1 akan faham support and resistance. So harga dia akan bergerak ke support ke resistance. Dia break resistance, dia pergi resistance seterusnya. Dia break support, dia pergi ke support seterusnya. So maksudnya, dengan syarat untuk harga berpatah balik, dia kena sampai dekat support resistance tertentu ataupun support resistance terdekat. So kat sini aku letak SL kat sini. Oh, korang macam, ish, yuk besarnya SL kau. Nampak kat sini berapa pip? 50 pip. Tak besar pun. Kalau you letak kosong, kau letak 0.01, hit 50 pip baru $5. Takkan $5 pun goyang. Kau depo berapa? $7. So kau akan goyang. Betul aku cakap, ada sebab-sebab tertentu kenapa aku larang stop loss kecil. Tu aku akan explain dekat next video. Kalau korang nak dengar, komen nak hari tu, mantap. Okay, kat sini point aku nak tunjuk dekat mana level yang sesuai untuk kau letak take profit dan stop loss. Take profit letak je dekat support and resistance. Itu jawapan dia, itu rahsia dia. Kebanyakan korang tak tahu, yo, aku nak letak take profit berapa? Yo, aku dah masuk ni, berapa take profit aku nak letak? ATP aku nak letak berapa ni? TP nak kat mana, dekat harga berapa? 877 ni apa benda-benda. Tak payah pening-pening. Cari je support and resistance. Untuk SL, contoh kau masuk buy position, stop loss ambil bawah support. Faham tak? Untuk TP, ambil je resistance terdekat ke sebelah kiri ke sebelah kanan support SBR ke apa benda, itu je. So simple. Contoh aku pergi kedua pula, Euro JPY. Euro JPY aku masuk di mana? Aku
masuk buy. Okay, aku masuk buy kat sini, Euro JPY. Euro JPY aku masuk buy dekat sini. Nampak ni? Dekat Euro JPY aku masuk buy kat sini. Nampak tak anak-anak? Okay, nampak. Okay, siapa ni reason aku buy ni, aku tak perlu bagi tahu. Tapi aku rasa siapa yang masuk webinar aku bulan lepas, kalau masih ingat, korang tahulah kenapa aku masuk position buy kat sini. Aku masuk instant buy kat mana SL aku? Yuk, ni kalau aku masuk buy kat sini, aku rasa kalau korang pun korang tak tahu apa reason aku buy kat situ. Sebab tu aku cakap, sebelum nak tahu letak SL dan TP kat mana, identify dulu teknik apa yang kau bawa masa kau entry, setup apa yang kau bawa. So kalau macam aku kat sini, aku bawa intraday. So intraday, aku ambil je SL kat bawah ni. Ni, aku tak ada kira-kira pun, aku just ambil je support. Ni aku ambil entry close body ni, berapa pip? 50 pip. Maksud, aku lupa aku letak berapa. Tapi paling penting bawah support, itu je. TP kat mana? TP aku ambil kat ni, kat sini. TP aku ambil kat sini. Sebab apa? Sebab kat sini kan orang panggil head and shoulder lah, apa benda lah benda. Itu tak kisah. Tapi aku tak ada hit sampai TP ni pun. Aku sampai kat sini close. Masa penurunan ni, dia buat rejection, dia buat penurunan ni, aku dah close dah. Sebab lagi pun dah Jumaat kan. Jumaat aku masa tu, aku dah lupa. So rahsianya itulah. Just letak take profit and stop loss dekat level support and resistance. Video ni simple je sebab take profit and stop loss ni ramai pada dulu lagi orang nak tanya aku, tapi aku masa tu tak ada channel YouTube lagi. So aku buat ni, aku harap benda ni mendatangkan manfaat. Sebab itu je rahsia dia. Kalau you masuk position buy, stop loss ambil dekat bawah support. 30 pip ke 40 pip ke, aku pernah masuk GBP USD sell SL aku 101 pip. Bulan 10 tahun lepas. Itu normal. Dia problem sebab aku cakap, ada sebab kenapa stop loss tak digalakkan kecil-kecil. Ada cara kegunaan macam mana nak letak stop loss begini, begini, take profit begini, begini, apa semua tu. Ada depends on beberapa faktor. So aku tak boleh nak explain semua dalam satu video. Kat sini aku nak tunjukkan level yang sesuai untuk korang letak stop loss dan take profit ialah di level support and resistance. So aku harap apa yang aku ajar dan sampaikan ni mendatangkan manfaat dan mendatangkan kebaikan. Aku minta maaf kalau ada terkasar bahasa ke tu korang lebih-lebih ke, aku minta maaf. So kalau korang nak aku, aku dah ngebarai ni mata ni. Aku dah barai gila ni. Kau agak membaik lah pun yang aku ajar. Okay, so itu saja daripada aku. Terima kasih. Assalamualaikum. Good luck, all the best. God bless. Thank you.